Pemirsa, longsor terjadi di ruas jalan tol Surabaya Gempol. Longsor akibat penurunan tanah dan intensitas hujan tinggi. Ruas jalan tol Surabaya Gempol kilometer 6200 jalur A mengalami longsor. Peristiwa longsor diketahui pada Selasa malam. Beruntung tidak ada korban jiwa saat longsor terjadi. Sebelumnya, retakan karena penurunan tanah telah terjadi di lokasi longsor. Longsor juga merupakan imbas dari tingginya intensitas hujan. Akibat longsor, petugas kini hanya membuka satu lajur dan untuk mengurangi kemacetan, petugas berencana menerapkan sistem kontraflow. Pengguna jalan tol diimbau untuk berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi longsor. Dimulai pada hari Senin, yaitu terjadi keretakan dan penurunan tanah ya kurang lebih sekitar 20 cm. Kemudian kita sudah melakukan upaya perbaikan dengan pihak jasa marga, namun karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga pada hari Selasa semakin besar, dan kemarin Selasa malam hujan juga semakin deras sehingga terjadi longsor.